Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, hari ini kita udah nyampe di lokasi anniversary SMM yang keempat ya. Kita bersama Om Dian sama Om Andre Maesa. Ya. Om Dian, gimana cuaca hari ini di Batu? Cuacanya sangat adem sekali, Mas. Adem ya? Iya. Jadi semoga burung-burung para jawara bisa terkondisikan dengan cuaca di sini, bisa cepat beradaptasi ya, Mas. Soalnya tadi sempat turun hujan ya? Ya, tadi sempat turun hujan sekitar jam ya jam 3, jam setengah 4 lah. Mudah-mudahan terkondisikan semua ya. Amin, amin. Oke, jadi teman-teman juga kondisikan burung enak ya, Mas ya? Enak. Enak. Jadi ya memang udaranya sangat dingin gini. Tapi kalau udah burung-burung papan atas sudah terkondisikan adaptasi semua lah. Oke. Okay. Tapi semua bisa berubah ya, Mas. Bisa berubah. Fakta okay. Lapangan yang berbicara. Oke, okay. Terima kasih Mas Dian. Kita sepil yang lain ya. Oke, okay, ini. Ah, ini motornya untuk member-member mungkin ya. Baru datang ya. Nah, ini. Nah, ada BCX nih ya, dia di Ketuma ini juga utama ya. Ini juga bitnya mungkin. Ah, untuk curi untuk member kebagian semua yang belum dapat sama rekom. Oke, kita spill pemain yang baru datang ini ya. Kita spill hari ini dari mana. Pokoknya kita tanyain dari mana ya. Selamat sore Dan. Oke. Dari Rembang. Dari Rembang, wes pernah ketemu. Pernah ya, ketemu. Pernah ketemu. Om gimana cuaca hari ini? Dingin Om. Dingin ya. Burungnya gini. Tapi persiapannya gimana nih? Pada waktu di cuaca dingin ini. Kalau persiapan sih udah matang, tergantung rezeki besok. Tergantung rezeki besok ya. Tapi burung siap ya? Siap. Kondisi siap. Ya. Oke, okay. Rembang mewakili tiket 11 juta. Amin amin amin. Semoga juara. Burung siapa? Predator. Predator dari Rembang. Dari Rembang ya. Nah, ini dia. Jauh-jauh dari Kota Rembang turun di tiket utama hari ini, guys. Besok ya, besok semoga aja sih tampil maksimal untuk mewakili daerah Blok Tengah ya, Mas ya. Amin. Oke, okay. Itu. Dari Predator ini, kemarin di Jogja sempat datang nggak? Saya main di Kudus. Oh di ano ya, di PBI. PBI, oke. Ini dia burungnya, udah diturunkan. Hari ini tidurnya tetap di hotel sini? Rencana burungnya di luar. Di luar, oke. Soalnya pasti di sini banyak, banyak burung. Iya. Kadang memang persiapannya kalau kita datang ke tempat yang memang dikondisikan buat para pemain, dan burung biasanya kalau tidak mau rame kita pisah ya Mas ya biasanya ya gitu ya untuk mengondisikan burung di hari H. Nah, biar tenang dulu. Biar tenang. Nyampe baru, barusan ya. Dari baru. dari Rembang jam berapa? Dari Rembang jam 7 ya. 7 pagi. Jam 7 pagi. 7 pagi. Macet, macet ya? Macet ya. Soalnya ada perbaikan jalan di beberapa titik ya. Gresik. Gresik ya. Sampai sini macet terus Bang. Oke. Okay. Oke, okay, sukses selalu dan semoga aja besok podium lah ya. Siap. Amin amin. Podium amin, ya. Dan makasih Dan. Oke, semoga sukses untuk besok. Siap, siap. Kebetulan ini nanti burung cabut ya dari luar sini, tapi komandannya titunya di sini. Ya. Oke, okay. Tiket 11 juta yang pertama atau yang kedua? Yang anniversary. Anniversary, yang kedua ya yang berarti kedua. Ya? Oke, okay. Kita tunggu. Oke, itu dia guys, kita sepilkan yang lain nih, yang baru-baru datang. Masalahnya juga parkirannya di belakang ada ya Mas Dian ya? Ada. Ada. Soalnya kamar juga di belakang semua. Nah ini juga oke masuk. Oke coba kita masuk ke resepsionis ya. Ini plat H-nya dari mana ini? Kita duduk dulu. Selamat sore Dan. Halo. Dari mana? Semarang. Dari Semarang. Salaman dulu dong. Ya. Oke, Semarang. Bawa apa hari ini? Ini bawa Twister SPI. Nama burungnya? Twister. Twister ya, dari Point enggak? Enggak, dari Bambang Bojonegoro. Bambang Bojonegoro, tapi Bambang hidupnya di Semarang ya? Ya. Kondisi hari ini gimana, Bro? Burungnya, Bro? Fit ya? Turun di tingkat berapa? 5,4. Oke. Rasanya gimana sih kalau mau turun di tingkat segitu?
berdebar-debar nih mas. Berdebar-debar ya. Ya, pasti ada rasa was-was juga ya mas ya. Iya, ada. Oke, masnya? Ini yang kedua kalinya ini. Yang kedua kalinya? Ya, dulu Cingkawi. Udah pernah poin? Belum sih. Belum ya? Belum kondisi. Oke. Masnya yang rawat ya? Ya ini. Oh, oke. Yang di belakang ada sendiri. Oh mas, nah ini saya mau tanya yang rawat ini. Untuk masnya nih, saya tanya dulu. Ini kan di tingkat 5,5 sama 44 ya. Ya. Perasaannya masih gimana nih? Deg-degan juga ya. Ya. Kalau biasanya burung itu ditengok-tengok enggak sih kalau lihat kondisi? Kalau saya enggak. Enggak ya. Ya. Kalau memang sudah kelihatan fit dari bunyinya ya. Ya. Oke. Tapi insya Allah sudah siap. Dan oh, Pak Anu. Siapa lupa? Samuel. Pak Samuel, oke Pak Samuel. Semoga sukses di kelas tingkat 5,5 sama 44 Pak Samuel. Makasih. Oke, nah ini dia. Tidak di sini apa? Di sini. Sama burungnya juga? Iya. Nah, ini ada salah satu peserta juga tidur di sini, burung juga di sini. Oke, terima kasih Pak Samuel ya. Semoga sukses. Kita sepil yang lain. Siap-siap, Mas. Oke. Masuk, Des. Jadi sebelum peserta masuk ke kamar dan mencari tahu tentang apa ini namanya kamarnya, cross-checknya di depan pastinya. Nah itu, nah ini kita udah datang dan nyampe ke resepsionisnya. Nah ini, isi mbak, tanya-tanya boleh ya mbak ya. Untuk orang-orang SMM atau peserta lomba, konfirmasinya ke sini ya mbak ya. Langsung sana ya. Oke. Kita ke sana guys. Ini bapaknya resepsionis yang jaga Hotel Agar Kusuma untuk hari ini. Makasih, Mbak. Makasih yes. Pak. Dari mana? Surabaya. Surabaya. Iya. Nah, ini setelah juga guys, jadi baru nyampe. Dan ini teman-teman ambil tiket dan apa jaki nih? Bentar. Tanya sama. Kemarin untuk kuoternya sudah diambil nggih, Pak? Mbak, boleh tanya-tanya ya, Mbak ya. Oke. Okay. Mbak, ini khusus untuk pengambilan tiket. Voucher makan dan kamar hotel ya untuk tamu SMM ya, Mbak ya. Oke. Okay. Hari ini udah pada datang semua, Mbak? Gimana, Pak? Udah pada datang semua? Sudah lumayan ini, Pak. Sudah lumayan ya. Iya. Udah berapa persen kira-kira? 50%. 50%-an udah datang ya. Iya. Nah, ini dia guys. Tamu datang masuk hotel langsung konfirmasi ke panitia ya. Di sini langsung dikasih tahu nomor kamarnya untuk para member dan rekom. Nah, di sini tempatnya guys. Ini posisi masih sore hari jadi ini dia guys, prosesnya guys. Dan yang kotak apa dan itu Dan? Ini baju khusus. Baju khusus? Nah itu teman-teman ya. Kalau di anniversary biasanya ada cindera mata lagi berupa harus ini ya. Kaos. Ini ya, member. Kalau yang member sudah harusnya kan Abah kan datang lomba di Excelso kemarin, tapi Abah berhalangan hadir nggih. Jadi kita tetap bagikan di sini. Apa timnya ada berapa, Abah? Timnya ada berapa? Itu kan dapat ID card-nya kan dapat 4. Mau nambah? Ya, besok 5. Nambah 5. Enggak, nambah 1. Nambah 1. Okay. Nah, itu saya tambahkan 1 nggih, Pak. Ya, ini yang ngurusin semua kamar dan termasuk ID card para peserta untuk persiapan besok untuk masuk ke lokasi. Seperti itu, guys. Oke, itu kita lanjut lagi spill yang lain. Mas, terima kasih, Mas, Mbak. Terima kasih ya. Bah, monggo, Bah. Oke, itu dia ya. Kita lanjut ke belakang.
Nah, ini mobil yang sudah disiapin khusus para peserta yang memang mau jalan-jalan ke belakang ya. Oke, kita turun ke lokasi lewat pintu samping. Jalan umum ya ini ya. Oke, ini suasananya di Agro Kusuma sore hari, guys. Ya. Ini kamera aku kan nanggung. Nah, ini dia ya. Kita jalan kaki biar sehat. Jadi lokasinya dari atas memang agak jauh, makanya disiapin sama mobil penjemputan. Seperti itu. Sudah dibersihin yang kayaknya. Biasanya tempatnya di sini, guys. Nanti malam ini untuk pertemuannya, bro ya. Nah, itu. Nah. Ini Pak Edi ya. Oke ya, teman-teman udah pada banyak yang datang, udah survei lokasi juga. Karena nanti tempatnya mungkin kumpul-kumpulnya di sini ya. Nah, ini tempatnya, guys. Dan nah ini. Ning ngono, ning kene ora sih? Tapi belum ono bener ya. Ora ning ngono. Mbah. Gede. Pak, untuk anniversary nanti malam di mana, Pak? Tempatnya, Pak? Untuk besok ini acaranya di sini. Ya, Pak. Acaranya di sini. Meetingnya di sini mungkin. Nanti malam ya. Oh, berarti belum dipersiapkan ya, Pak? Ya, masih di setting katanya. Masih di setting. Oke, teman-teman, kita tengok lapangannya ya. Oke. Jadi ini kamar-kamar juga untuk para pemain ya, para peserta. Oke, tak sepilin lapangan hari ini, guys. Ini udah banyak datang. Kamar sudah ada yang tempat ini, yang dekat sini, yang dekat apa lokasi. Nah, ini oke ya. Nah, ini dia, guys. Karangan bunga yang dikirim untuk anniversary SMM yang keempat. Nah, ini dia. Iki opo iki? Opo? Dari yang tersakiti ya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya. Semua karangan bunganya ini dari SKN. Pejuang akar rumput ada. Ipung Kluwit, nah, Chef 988 ya. Teddy Huang. Nah. Siap-siap. Oke. Bandit Batam BC. Berani. Nah, ya. Mbak, panitia juga ya? Apa yang jualan biasanya itu? Ya, panitia ya. Jualan juga ya, Mbak ya. Udah disiapkan semua, Mbak?
Insya Allah. Insya Allah. Sudah ada beberapa stand di dalam, jadi konsumsi aman sih. Aman ya. Aman. Aman Sulaiman. Oke. Okay. Terima kasih Mbak. Ini yang selalu nyiapin di gelaran SMN guys. Jadi kalau kalau pas kita ke SMN pasti ketemu Mbak. Iya. Oke. Okay. Terima kasih Mbak. Iya. Ya. Kita masuk guys. Oke okay, ya. Ini tempatnya selama kita masuk ya. Jadi tempat-tempat untuk jualan di sana ya, sana guys. Kita spill satu persatu. Ini para pemain sudah pada ngumpul. Oke. Tokoh utama sudah pada datang guys. Nah, dengan Cinovi. Salam Ji. Komentar sedikit. Persiapan hari ini Ji. Persiapan ini doa saja. Kalau burung ya maksimal di awal. Kalau untuk peserta sudah aman Ji. Sudah aman. Hotel semua siap ya Ji. Hotel semua siap. Motor semua. Tadi sudah datang Ji. Motor sudah datang. Sudah datang. Mobil sudah datang. Mobilnya belum. Oh, tapi mobil saya belum. Enggak ikut sih. Oke, Ci. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Okay. Apa Tatu? Ya. Minta waktunya sebentar apa Tatu? Mau briefing juri. Oh, gitu. Ya. Siap, Ci. Anu, untuk persiapan hari ini. Siap, udah 90%. 90%. Ya. Oke, okay, siap. Ya. Motor sudah datang anu Pak Tatu. Oh, ya. Cuman berapa motor ini ya? Cuman 12 kan tadi kan. 12 ya. Oke, okay, Bapak Tatu. Makasih Bapak Tatu. Itu dia, guys. Nih persiapan teman-teman yang memang udah di sini hadir. Halo, Mas. Makan-makan. Rame ya. Kapri kita tanya sama Kapri. Bah. Persiapannya gimana, Bah? Alhamdulillah insya Allah siap. Insya Allah siap Bapak ya. Dengan no konser. Amin amin Bapak. Bawa burung berapa besok Pak? Tiga. Turun di tiket utama bukan? Enggak. Di 55 sama member ya Pak? Iya. Oke. Ini ya Bapak selalu apa namanya kalah menang selalu senyum dia. Oh iya. Harus ya Pak ya. Oke. Oke terima kasih Pak. Iya. Oke itu Pak Bapri ya dari Surabaya. Om Teddy. Halo bro. Halo. Nah, ini teman-teman media, ada siapa dari sore. Om Teddy, gimana hari ini persiapannya? Persiapannya insya Allah. Bawa burung berapa? Burung dua. Dua. Oke, dari Jogja ya. Ya. Untuk nginep, apakah burungnya di sini atau di luar? Satu burung di sini. Satu di luar? Satu di luar. Yang sini kan memang burung minta rame. Burung dari Kudus. Dari Kudus? Ya. Oke, itu dia guys. Yang satu memang harus jauh. Yang satu harus ya, untuk kelas utama di luar ya, ya. Oke okay. Terima kasih Om Teddy, semoga besok ada hoki ya. Amin, amin. Nah doanya gitu semuanya, soalnya cuaca ini tadi sempat hujan panas, hujan turun hujan, ya iya. Panas hujan jadi panas harus benar-benar ini. Dikondisikan ya. Om Teddy oke okay, makasih. Nah kita tanya yang lain juga. Bos Dona minta waktunya sebentar. Nah Bos Dona ini yang punya Garasi Arena guys, kita tanyain persiapannya Bos Dona hari ini. Persiapan sudah 90%, semoga semuanya lancar. Amin. Lancar semuanya koncer. Amin. Bos Duna, sebentar, kita lihatin ada turun di beberapa kelas. Di berapa kelas Bos Duna? Sedikit kok. Tiket utamanya dua kali soalnya. Sedikit kok. Burungnya yang dibawa berapa? 5 sampai 6. Nah ini Bos Duna yang saya suka itu. Jadi kalah menang dia itu selalu all out ya. Selalu main di tiket utama, terus kalah menang ya sudah biasa Bos Duna ya. Kalah menang rezeki. Rezeki ya, namanya kompetisi. Iya. Gitu ya Bos Duna ya. Ini harus berjiwa besar. Gitu. Untuk anniversary SMM yang keempat. Ya. Ada sedikit-sedikit komentar buat SMM. Yang pertama, selamat happy anniversary SMM yang keempat.
ternyata dengan usianya 4 tahun SMM semakin kompak, semakin jaya, semakin mantap, luar biasa. Jadi dari antusias tiket, dari antusias pemain yang beli-beli burung segala macam, itu simbol lah, simbol memang SMM di usia 4 tahunnya luar biasa. Semua merasakan ya? Semua merasakan, dan ya, semua mengakui. Tanpa dipunguri harus kita akui. Dengan suksesnya gelaran GMI dan SMM kemarin, terbukti Bos Dona ya? Iya. Rame, ya, walaupun ada sebagian kelas SMM, sebagian kelas ya, GMI, tapi kenyataannya rame Bos Dona. Ya. Tuh. Full-full semua. Full semua. Oke, terima kasih Bos Dona, semoga besok rezekinya ada. Amin. Di semua kelas. Ya. Amin. Makasih Bos Dona, sehat selalu, semoga besok konjar pokoknya. Intinya itu. Oke, itu teman-teman. Bos Dona dari Jogja yang punya garasi arena, ya, garasi Murai Batu Indonesia. Oke, kita ketemu sama Om Sanda. Nah, ini kebetulan sama Om Wahyu Apung juga. Ya. Om Sanda, halo. Nyampe sini kapan? Tadi pagi. Udah ikut ya, di sini ya. Jam berapa dari Bandung? Dari Tulungagung. Tulungagung. Ya. Persiapannya gimana hari ini? Itu standnya di sana nanti untuk apa? Media tamu. Media tamu. Rencana nanti ada kopi gratis sama goreng-gorengan gratis. Ada ya, disiapin ya. Nanti biar teman-teman tamu-tamu dari luar itu biar enggak banyak jajan. Semuanya pokoknya ada. Ya, oke. Insyaallah lah. Om Sanda bawa burung enggak? Ada satu. Satu ya? Satu. Turun di tiket berapa? Tiket 55. 55 ya. Oke, Om Sanda bawa turun. Gaco yang di mana? Ya, ini si Meteor nanti. Si Meteor ya? Ya, Meteor. Oke, muka ada oke Om Sanda ya. Siap. Tuh. Terus. Om Ayu Apung, sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Persiapannya? Persiapannya 95% lah ya. 95%. Burung sudah disiapin. 98 lah. Kru sudah disiapin. 98 lah. 98 lah. Sudah 5 sudah 8. Makan udah. Tinggal loki. Makannya udah juga. Tinggal loki dan rezeki. Udah. Itu ya. Kalau di SMM itu oke. Loki dan rezeki. Kalau bilang burung bagus semua bahagia. Semua bagus. Semua jawara. Karena sudah disiapkan semua soalnya. Oke. 35 juta, 4 juta, 10 juta. Jauh jawari. Pilihan. Jauh jawari. Burung udah pilihan dibawa ke sini ke SMM. Oke, untuk anniversary SMM yang keempat, komentar, sedikit komentar. Diwakili mungkin. Dan komandanannya. Oke. Okay. Ya intinya kita berusaha yang terbaik, kita menyajikan yang terbaik. Mudah-mudahan di next event lebih baik lagi. Jadi kita berusaha yang baik, yang lebih baik lagi. Iya. Terkait masalah menang dan menang, istilahnya lumrah lah biasa. Namanya kita entah itu dia turun bermain burung atau apapun kan ada menang ada kalah. Sampai kita harus bisa legowo. Menang terhormat, kalah juga dengan terhormat. Dengan legowo. Kuncinya di situ aja. Kompetisi ya. Iya, terkait burung yang pasti burung yang sudah masuk daftar ke SMM itu udah burung-burung pilihan semua. Dan track record-nya udah saya lihat itu udah bagus-bagus semua. Udah teruji. Iya, udah teruji di mana-mana ya, banyak lain. Jadi tergantung rezeki dan hokinya aja ini. Memang ya, mudah-mudahan aja ada rezeki dan sepinya ya, itu aja ya. Untuk teman-teman ya, yang jauh-jauh datang dari pelosok seluruh Indonesia ya. Banyak dari Lampung, dari Jawa, dari mana-mana datang. Malah rekom-rekom baru juga banyak. Yang tidak kebagian tiket juga banyak sekali. Masih nunggu list ya. Kenapa? Sampai nunggu list itu ya. Iya, sampai waiting list gitu. Karena saking kepinginnya untuk bermain di SMP. Jadi saya tekankan lagi kepada rekom-rekom yang belum mendapatkan tiket, ya harap tahun dan harap bersabar. Insya Allah untuk next event kita akan usahakan ya. Terima kasih Bos. Okay. Sukses selalu untuk anniversary ya, SMM yang keempat ya. Om Sanda ada sedikit komentar untuk SMM? 4 tahun ya. 4 tahun. Saya termasuk media luar yang
enaknya ngomong perhatian lah sama SMM. Karena saya lihat tuh kalau mungkin orang kan melihat wahnya lombanya aja ya. Jadi saya lebih ke penilaian semuanya. Saya lihat SMM lebih dewasa kita. Lebih dewasa, lebih guyup, lebih seduluran. Ini loh seduluran. Makin kesini makin matang. Ah itu loh, makin. Pokoknya nggak ada bos-bosan, nggak ada bos-bosan sekarang. Oke. Nggak ada serata. Nggak ada serata. Itu yang dirasakan Om Canda ya. Iya. Ya. Sebagai media juga suka sebagai pemain burung ya. Iya, ya. Berangkat dari hobi lah ya, awal ya main burung, terus jadi media burung, terus motivator di burung juga, ya kan. Intinya kalau saya sih, saya bikin channel pun kan nggak semata-mata saya kerja di situ. Mungkin kalau saya kerja maksud burung aja enggak ini. Repot besok itu pasti ngajak ngomong siapa, ngajak ngomong siapa. Tapi gitu. Paling tidak manfaatnya buat teman-teman ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya saya rasa begini. Apa yang saya rasa sekarang, apa yang saya dapat sekarang itu ya karena burung. Ya. Ternyata saya lihat di burung itu bukan hanya soal lomba burung, rawat burungnya, tak burung dan sebagainya. Tapi ternyata di situ juga ada ladang untuk kita cari keberkahan. Amin. Ya, kan? Ya salah satunya ya seperti ini kita duduk seperti kumpul-kumpul. Kita ngobrol. Nah, ini kan silaturahmi. Betul. Insya Allah berkah kan. Tapi sekarang doanya tambah. Gitu ya. Burungnya kan besok main soalnya. Gitu. Tiket 11 juta ya. Lima juta. Kalau kemarin doanya cari berita yang bagus. Sekarang doanya tambah. Moga konser, hoki. Meteor. Meteor tadi. Oke, Om Canda terima kasih. Siap. Om Mahyu Apung, siap, terus Bose terima kasih. Sukses selalu pokoknya untuk besok persiapannya. Oke. Om Mahyu, terima kasih waktunya. Siap. Om Canda, sukses pokoknya besok. Burungnya buka-buka konser ya. Di tiket 5,5 kita lihat meteor besok. Oke, jadi ya guys, teman-teman yang memang sudah hadir di sini ya untuk meramaikan persiapan anniversary yang keempat di Kota Batu Malang. Oke. Mungkin itu teman-teman, saya tutup. Itu dia yang bisa saya informasikan untuk hari ini. Jadi kita next cari burung bagus di esok hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.